PDB, produk domestik bruto dan seterusnya ya, yang dihitung-hitung berapa umat Islam di Indonesia. Indonesia ini kan luar biasa kaya raya, ya kan, umat Islamnya aja banyak sekali. Jangankan umat Islam, kepulauan di Indonesia ini juga banyak sekali kan, kurang lebih 17.000 pulau, itu belum ditambah Pulau Gadung, Pulau Kebang. Nah, itu kan Pulau Kambing belum, belum mas belum ya kan. Oke, jadi kekayaan Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke ya, dari Tanah Abang sampai Robangke. Oke, jadi kita kembali ini karena fenomena ragu berzakat. Potensi luar biasa, 217 triliun. Saya tanya, realisasi yang dikumpulkan oleh Badnas dan lembaga zakat di Indonesia, ada yang tahu berapa? 2,2 triliun. Ya kan, itu tahun 2012 kalau nggak salah ya. 2012 atau 2013? Nah, ya, kalau yang 1,8 kalau tidak salah 2012, 2011-nya 1,5 ya. Nah, nanti lebih jelasnya ada laporannya ya. Tinggal dibuka di Badnas. Nah, 2,2 triliun memang kalau tidak salah adalah yang 2013 ya. Itu perkumpulan zakat. Kalau dibandingin berapa persen? Berapa persen kira-kira? 1% lebih sedikit. Apa sebabnya? Kok potensi banyak? Potensi zakat di Indonesia banyak katanya 217 triliun. Tetapi kenapa realisasinya baru 2,2 triliun? Banyak sebabnya. Di antaranya apa? Pemahaman kalau orang bicara tentang zakat hanya di bulan Ramadan saja. Benar enggak? Kalau Ramadan zakat fitri boleh, tapi kalau zakat mal tidak harus di bulan Ramadan. Kalau kita punya harta cukup nisab ya kan, dan cukup haulnya misalkan di bulan Muharram, jangan tunggu di tunaikan di Ramadan, tapi di bulan Muharram, Safar dan seterusnya kira-kira. Apalagi ada perkembangan zakat-zakat yang kontemporer. Seluruh harta yang kita miliki yang namanya ijmali itu, yang kita miliki cukup nisab, cukup haul dan sebagainya, maka wajib ditunaikan zakat, diantaranya zakat perusahaan, zakat profesi, ya kan? Kemudian zakat-zakat yang lain-lainnya, zakat tabungan, zakat emas dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini dia fenomena ragu berzakat. Oke, mohon dibantu. Di sini ada yang namanya Dirana. Ada Dirana? Belum datang. Beni, ada Beni? Belum datang. Uas. Oke, kemudian Azhar aja, baca Azhar. Nah, tolong kan. Silakan minta dibacain dulu. Satu, pemahaman zakat hanya di zakat fitrah dan di bulan Ramadan saja. Dua, pemahaman zakat khusus kalangan jet set dan jet set saja. Tiga, zakat dibayar langsung ke mustahik, tidak melalui lembaga zakat. Empat, hitungan zakat terlalu rumit. Lima, anggapan manajemen SIS atau lembaga zakat kurang profesional. Oke, ini dia. Apa sebabnya tidak menyentuh angka 217 triliun tadi? Karena pemahaman masyarakat Indonesia, umat Islam, zakat hanya dipahami zakat fitrah. Atau zakat fitri di bulan Ramadan saja. Kalau zakat fitri memang iya di bulan Ramadan, tapi zakat mal ditunaikan tidak harus menunggu bulan Ramadan. Zakat pertanian apa harus menunggu Ramadan? Panen. Sekarang saya tanya, panennya setahun berapa kali dia? Tiga kali. Berarti tidak harus menunggu di bulan Ramadan kan? Ya, ini yang bisa kita lihat. Zakat profesi, panennya sebulan sekali atau berapa kira-kira? Sebulan sekali. Maka itulah yang ada yang mengkiaskan kepada zakat pertanian. Berarti ditunaikan
sebulan sekali. Walaupun ada juga yang melakukan kiasnya kepada zakat mas, berarti hanya setahun sekali, tapi pertanyaannya boleh nggak dipercepat dalam mengeluarkan zakat? Menurut fatwa MUI tahun 2003 nomor 23 boleh. Ini yang bisa kita lihat. Oke, ini. Jadi mengapa menyentuh nggak sampai 2% dari potensi zakat yang ada? Karena tadi masyarakat kita hanya di bulan Ramadan. Coba saya tanya, kajian fikih zakat di masyarakat kita biasanya adanya di bulan apa? Ada nggak selain bulan Ramadan? Aha, belum puasa. Gitu kan? Jadi jarang yang membahas ini kan. Jadi pikir-pikirnya juga lebih cenderung adalah tadi zakat fitrah. Nah, kemudian ini dia pemahaman zakat khusus hanya kalangan jet set atau hanya orang yang kaya saja, orang punya saja. Padahal zakat tidak harus punya orang kaya, tapi dia harta cukup nisab, harta cukup minimal mengeluarkan zakat. Tidak harus menunggu dia banyak mobil, mobilnya 4, rumahnya bertingkat, istrinya 4. Tapi sayang rumahnya seperti kiamat. Innalillah. Oke, jadi jangan menunggu itu, tetapi apa? Harta cukup nisab. Nah, tinggal dilihat kiasnya kepada mana. Nanti akan coba kita ulas ya kan. Yang jelas kita bahas dulu nanti. Baru bagaimana itu haul, bagaimana nisab. Ya kalau memang nanti memungkinkan sampai kita bahas, sampai jam 11 kita bahas. Kalau tidak nanti to be continued. Begitu ya, dalam episode-episode berikutnya. Atau kalau memang gak sempet juga pada kajian kali ini, silakan dicari di YouTube. Ketik aja Muhammad Zain, dijamin keluarnya Mahir Zain. Oke. Pasti keluar Muhammad Zain karena banyak kajian-kajian saya tentang zakat dan kajian-kajian yang ada. Video baru di terupload itu 300 video ya. Yang belum lama ini tadi saya bilang kajian di Bimantara, di MNC Tower, di KPK beberapa kali kajian dan di berbagai tempat di Surabaya, di Bandung, di mana di Jogja itu ada video-videonya, tinggal dilihat saja kajian-kajiannya. Oke, baik. Ini bukannya promosi, cuman iklan saja. Oke, baik ya. Jadi gampangnya, zakat tidak harus orang kaya, tetapi dia cukup nisab. Jika nisab kajian pertanian, nisab pertanian bisa kita lihat kalau dalam bentuk beras, ulama di Indonesia menulis, terutama di dompet duafa. Kemudian Ustadz Didin Apiduddin dan sebagainya menyatakan Ustadz Taufik Ridho 520 kg beras. Ya kan? Kalau dikali umpamanya 7.000 gitu ya. Berarti berapa kira-kira? Tinggal dihitung saja. Berarti misalkan anggap kalau misalkan harga beras 6.000, 6.000 dikali 520 berarti sekitar 3 jutaan sekian. Kalau kita pakai asumsinya lah 7.000, tinggal dikali lagi kan, 7.000 dikali 520 berarti berapa kira-kira? 364 ya. Nah itu dia 3.600.000 sekian. Nah ini yang bisa dilihat. Oh sekarang bukan 7.000, misalkan 10.000 rupiah, tinggal dikali aja 10.000 dikali 520 berarti orang yang punya penghasilan pertanian tadi senilai tadi ya 520 kg berarti 5.200.000 umpamanya ya, kalau pakai asumsi yang 10.000 kita lihat realnya bagaimana. Nah, berarti 5.200.000 rupiah. Berarti itu wajib menunaikan zakat. Itu pakai pertanian. Kalau nisabnya adalah emas, berapa gram? 85 gram emas. 85 gram emas itu berapa? 1 gram 500.000 rupiah. Begitu ya ibu-ibu ya?
Karena biasanya yang tahu-tahu harga emas kan ibu-ibu. Kalau bapak-bapaknya biasanya bagi ngasih uang, ini beli. Gitu ya. Nah, 500 ribu rupiah dikali 85 gram emas berapa totalnya? Hitung coba, kurang lebih 42.500.000 rupiah. Kalau dibagi 42.500.000 rupiah